Woi, ini ternyata nggak pasti dapat kuning ya. Wah, iya ada lubu guys. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Figure Fantasy ya. Ini semalam gue udah cobain main 1,5 jaman sampai 2 jam ya. Dan ini menurut gue sih bagus banget gamenya guys ya. Menurut gue bagus. Ya fiturnya banyak, gameplaynya bagus, mainnya strategi juga, turn-based RPG. Udah gitu karakternya keren-keren, artnya bagus, 3D-nya bagus. Fiturnya pun banyak banget guys. Ada gacanya juga, ada guildnya juga, ada PvP-nya juga, dan ada bos-bos, ada raid segala macam, komplit ya, bagus sih gamenya sih. Ini kemarin malam gue ada gacha iseng sekali ya guys, dapat si Sunny ya. Jadi sekarang yang karakter ultra gue ada 4 guys, ada si Sunny, ada si Zarola. Si Zarola dari mana? Dari top up 15.000 kalau nggak salah ya, top up 15.000 kalian dapat Zarola. Ini tier S bagus banget. Ini Zephyr, semalam gue nge-live dapat Zephyr, ini juga bagus banget ya. Zephyr ini beuh, gila tuh ya, cakep banget ya 3D-nya ya, mainannya cakep banget. Ya, keren abis. Ini juga tier S ya, healer dia. Midori ini pertama kali gacha multi ya. Gue dapet Midori guys. Ya, nggak gitu bagus katanya sih ya. Kurang gitu bagus. Oke, ya ini ada figur, ada otaku zone. Buat kalian para wibu. Ya, ini kamar wibu guys. Ini kita istilahnya kamar gua ya. Kita bisa naro-naro figur ya. Naro-naro figur buat dipajang-pajang gitu. Ini bisa diatur-atur guys ya. Taruh di mana. Ini bagus banget sih ya. Fiturnya bagus banget. Udah gitu, nah lihat tuh ya 3D-nya bagus ya. Ada gallery juga. Ya, figurin nanti kita bahas tier list dari sini ya. Ada story-nya juga, ada badge, ada set collection ya. Collector list gue belum kebuka ya, mesti chapter 5 dulu selesai. Ada friend-nya juga ya. Ada friend-nya juga nih, kenapa nih? Oh, kayak ngambil hadiah. Ada friend, ada club. Ya, club ini guild ya, guys. Club ini guild. Dari semalam gua ngeklik apply guild. Banyak banget guild Indonesia, karena Indonesia ini masuk dalam soft launching ya. Jadi kita bisa main duluan guys. Nanti minggu depan mungkin baru benar-benar launching, baru rame ya orang-orang global pada main. Tapi kita bisa main duluan. Ya itu gue apply guild semalam, klub ya penuh semua, gila kan. Karena penuh semua jadi tadi pagi gue bikin guild ya. Kesel gue. Ya apply full. Ya sudahlah ya, gue bikin guild sendiri jadinya. Ya buat kalian yang masuk boleh, ini gue buka. Wah, langsung masuk banyak tuh guys. Langsung masuk banyak cuy. Waduh, bentar lagi penuh nih. Sampai berapa sih? Sampai berapa nih guildnya guys? Gue gak tau deh. Sampai 20 kalau gak salah ya. Wah, udah penuh nih. Soalnya gue bukannya langsung buat publik sih soalnya. Oke, udah gitu kita ke battle ya. Ini di battle juga fiturnya banyak guys. Ada secret tour. Ini kayak apa ya? Kayak kita mesti nyusun-nyusun strategi gitu sih, supaya kita bisa dapat bintang 3 ya. Dan ini hadiahnya juga lumayan ya. Adanya lumayan, The Big Three belum kebuka. Final Battle ini kita kayak ngelawan boss ya, kayak world boss gitu. Ini bossnya keren serius sih, tuh lihat tuh ya naganya ya. Artnya keren banget ya, benar-benar kayak Zoids gitu guys. Ya ini juga nih pasukan kode V ya, banyak banget ya kita mesti ngelawan. Gambarnya bagus sih, dan ini belum ya, belum kebuka gue ya, yang ketiga ya, lawan Azazel guys. Ya ada world bossnya juga ya. Udah gitu ada board game-nya juga, belum kebuka ya. Ada Nightmare. Nightmare ini apa ya? Kayak di Blitz Eternal Soul gitu. Jadi kita ada strateginya gitu guys buat ngelawan monsternya. Ada buff khusus gitu ya. Buff khusus buat ngelawan monster-monster di sini. Begitu ada Brawl Club. Ini dia, ini PvP ya. PvP. Kita cobain sekali aja lah ya PvP. Habis itu kita baru bahas tier list ya. Cus. Free battle. Tunggu, ini party gua. Oke. Party gua udah benar belum ya? Ada si Sunny udah masuk. Oke, udah masuk semua ya. Oke lah. Nah, ini PvP-nya kayak gini, guys. Dan gua demennya itu tiap kali keluar skill itu ada animasinya ya. Makanya gua demen banget sih. Ya, lihat tuh. Gua butuh tanker sih. Katanya Megan bagus banget ya tankernya ya. Tanker gua masih pakai dia sih. Siapa si Yuki ya? Itu mah musuh ini ya. Wow. Nah ini healer gua, Zephyr tier S. Semalam dapat gue. Nah ini gua juga baru dapat nih guys. Ini bisa nge-frost terus ini. Bagus juga nih.
ya dia kayak apa ya, buffer ya, buffer apa pokoknya tukang bantu-bantulah, spesialis. Ya Zarola tuh imba sih, Zarola sih parah sih. Itu yang merah ini ya, si tante merah ini GG banget ya, cuman top up 15.000 kalian bisa dapat guys. Tier S itu ya cuy, bagus banget. Oke ya, ini PvP nya ada dua ya, yang rank match. Mungkin rank match ini langsung real time battle kah? Ya tapi mesti selesaiin adventure 13 guys. Oke kita balik lagi ke depan. Ya ini ada storynya ya, jelas ya ada story guys. Storynya juga ada ceritanya bagus, cuma sayang banget kayaknya nggak ada voice over yang ngomong gitu ya, nggak ada ya. Apalagi di sini ada store ya, ada store. Oh ya ada skin juga ya, nah, gue demennya kalau di game-game kayak gini ya. ada skinnya juga tuh, skinnya juga cakep-cakep guys ya. Ada dua dimensinya, ada 3D-nya ya, dan ini 3D-nya halus banget sih, bagus banget. Ya ini cakep banget yang ini guys. Siapa sih ini? Yuna ya, siapa nih namanya ya? Aku nggak tahu lah namanya siapa, tapi ini cakep banget sih ceweknya sih. Rambutnya kepang dua gitu ya, panjang kayak kelinci. Lihat tuh ya, keren ya. Ini cowoknya siapa nih? Nggak tahu, jagoannya banyak banget. Baru keluar 4 ya skinnya ya. Begitu ada event ya, karena gue mainnya telat ya. Gue mainnya telat 3 atau 4 hari ya. Jadi event baseballnya bentar lagi tutup nih guys. Sementara ini event baseballnya penting banget sih. Kalian bisa dapetin tiket gacha 3 ya, 3 yang spesial ini. Kalian bisa gacha di sini, katanya bagus banget ini guys, yang ngumpulin bintang ya. Sama kalau yang ini gacha biasa, yang ini bagus nih ya. Cuman ya gitulah, gue mainnya telat 4 hari gue, jadinya nggak bisa selesai. Oke ya, di sini gachanya ya. Nih, ini gue nanti mau gacha yang ini ya. Ini bisa 20 kali reroll guys ya, gacha terus. Ini gamenya sih ramah banget, free to play guys. Gue baru main bentar, diamond gue udah 6.200 coy. Ya sebenarnya tadi 8.000 lebih, cuma gue bikin guild dan lain-lain aja, jadi tinggal 6.000-an. Ini gacha biasanya ya. Ini gacha yang spesial ya. Ini pakai bintang tadi guys, yang dari apa namanya, baseball league gitu tadi ya. Nah ini di sini keren nih guys. Ini ada snow eye ya kalau nggak salah ya. Tapi kita mesti keluarin 300 diamond guys. Ya di sini nih dapetin hero-hero imba ya. Di sini ada 5 ya, apa elemennya 5 guys. Ya elemennya 5. Ini merah ngalahin kuning, kuning ngalahin biru, biru ngalahin merah ya. Sementara yang snow sama yang apa darkness ya. Darkness apa item ya pokoknya deh. Putih ngalahin item, item ngalahin putih ya, biasa. Oke, make a wish apa sih ini? Oh, ini ya. Ini kalian enak banget ini ya. Launching dia kasih kita beginner gift, langsung dapat 1000 tuh guys. Langsung dapat 1000 diamond. Hari ini udah gua ambil, besok gua ngambil ini ya, kayak kostum-kostum gini nih. Gear kayaknya ya. Oke, sekarang kita ke tier list ya. Gua bahas tier list. Nah. Kita bahas tier list dari sini aja ya. Tier listnya ada 2 guys. Gua bahas tier list yang satu dulu ya. Yang satu lagi dari website, satunya lagi dari website juga sih, dudunya website. Cuman yang satu lagi lebih komplit, satu lagi simpel ya. Kita bahas tier list yang simpel dulu ya. Oke, ini yang Snow A. Ya, ada Yuina Mizuki. Ya, ini tier S ya. Ini tier S guys. Ini tier S tuh ya, cakep banget ya. Ini tier S. Skillnya kalian baca sendiri lah ya. Kenapa dia bisa tier S. Attack speed fast, skill ultinya. Transform duel for 5 second. When in duel, boost attack speed 50% and restore certain amount of health every second. Wow. Dia bisa ngajakin musuh buat ngeduel sama dia langsung ya. Keren ya. Ya pokoknya dia tier S lah ya, bagus banget. Ini nggak tier S. Kita lihat yang tier S aja lah. Nah ini Astaroth ya. Astaroth nih keren banget ya, dia tier S guys. Tier S, serangannya pasti keren sih. Transform into Dragon Form. Wow, sebenernya naga cuy. Ya ini skillnya kalian baca sendiri ya, kalau nggak kelamaan guys. Astaroth tier S, ini Yoko Kazumi juga tier S, bagus banget ya, cantik banget ya tuh ya. Bedeh. Udah gitu lanjut Riko. Megan ini katanya dia defender tapi tier S katanya ya. Megan ini juga si tante satu ini seksi sama cakep ya. Ya ini tier S juga nih guys. Ya tier S. Oke, ada Yuna, ada Susumi, Rie, Opelia, Harriet. Ini cakep juga ya. Sakura, Aoi, Vasili, Kusos. Nah ini Yamasaki tier S guys. Ya ini tier S nih, ninja ya, keren banget gak sih. Skillnya kayak keren sih. Attack the last enemy in the same line as the current target. Wow, last enemy berarti yang paling belakang, mungkin diserang langsung sama dia ya. Ada burnnya juga tuh ya, keren. Oke, kita lihat potretnya. Wih, keren ya, ninja guys. Zarola, nah ini yang gue beli ya. First top up ya, first top up. Kalian dapat Zarola nih, ini tante satu ini sih GG banget, parah.
Nah, ini Vassor Wind juga tier S, guys. Ya, dia Archer ya. Archer kayaknya GG banget ya nih. Ya, ini tier S Vassor Wind. Ada Irina, ada ini Sunny yang gue dapat semalam ya, iseng-iseng gacha. Wih, Mako cakep ya. Cakep ini cewek nih. Oh, ini Mako yang tadi ini kali ya, yang Bunny tadi ya. Yang ada skinnya bukan? Keren ya. Nah, Zephyr yang gue kemarin live ya, dapat dia nih, guys. Zephyr ya. Dia waifu healer tier S. Tapi katanya ada healer lagi satu yang tier S, guys. Nanti kita cek ya. Ini juga bagus banget dia nih. Sana ada Yukimura, wih keren ya. Ada Lubu, wih keren. Saoyun juga keren ya. Midori, ini jelek ya. Oke, Akechi Mitsuhide. Ini keren juga nih orang nih. Gila keren ya. Okada Soyu. Keren. Nah ini katanya nih healer ini 11-12 sama si Zephyr ya. Ini juga tier S, guys. Erixia ya, Erixia ini juga cakep sih ya. Lihat tuh ya, kayak anak sekolah gini ya. Dia healer juga ya, healer. Dia skillnya kalau nggak salah kayak Rudy deh. Kayak Rudy yang di 7-2. Jadi bisa ada jurus ngeling, guys ya. Jadi ngebagi damage gitu. Ngebagi damage selama 12 detik. Nah, ini bagus banget sih buat ngelindungin tim ya. Ini bagus banget ini ya, Erixia. Nah udah itu doang, guys. Itu tier S ya. Oke, lanjut kita akan bahas tier list yang ada di website kamigame.jp ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi, kalian bisa cek ya. Kalian bisa ubah bahasanya ke Inggris ya dari Google Translate. Nah di sini kalian bisa lihat muka-mukanya aja lah ya. Ini nggak bisa gue gedein ya. Ini muka-mukanya kalian bisa lihat sendiri di websitenya lah ya. Ini muka-mukanya ini kayaknya ada Megan ya. Ini ada yang reload ya. Ada si Megan, ada si cowok brewok ya. Ada si rambut biru cewek, satu lagi juga rambut biru yang pakai kacamata hitam ditaruh di kepala ya. Itu tier S. Untuk yang reload, reload itu ini ya, tanker, guys ya, tanker. Tanker. Begitu lanjut Avantgarde. Avantgarde itu DPS ya. Melee DPS. Tuh ada Yoko Kazumi, ada yang rambut putih tadi ya, si siapa, Yuina Mizuki kalau salah ya. Sama ada cewek yang matanya belok nih, guys, rambut coklat ya, tier S juga. Lanjut ke support ya. Support ini healer ya. Support itu Zephyr ya, Zephyr. Terus gitu ada yang ini tadi ya, si siapa, Aixia ya. Sama yang rambut hijau nih, rambut hijau nih, guys. Lanjut firepower ini jarak jauh ya, jarak jauh. Nah ini ya, nah ini nggak tahu ya, tier list ada dua soalnya, guys. Yang ini kayak lebih komplit ya, dari Jepang, guys ya. Ini Sarola juga masuk ya. Ada si siapa tadi, Vassor Wind ya. Lubu ya, Lubu juga masuk di tier S ya di sini ya. Kalian bisa lihat sini muka-mukanya. Begitu teknologis ini kayak buffer atau support gitulah ya. Buffer apa debuffer ya, teknologis. Ya buffer atau ini. Ya ada siapa aja nih? Yang gue dapat Sunny, oh tier A ya. Yang gue dapat Sunny tier A kemarin, guys. Ya ini ada yang rambut kuning pakai hoodie ya. Tier S juga, ada yang pakai topi baseball ya, baseball hitam, sama yang ada garis birunya. Ini kayak belum keluar di kita ya. Ya ini tier list-nya ya. Tier list-nya. Jadi sekarang kita langsung aja reroll ya 20 kali, guys. Ya, kalian kalau udah ini ada quest-nya sini sih. Ya, ada quest-quest-nya nih, kalian bisa selesaiin ya. Lumayan hadiahnya, guys. Ini benar-benar V2P banget dah ya, F2P banget ya. Dapetin diamond-nya awal-awal gampang banget. Udah gitu gacanya red untuk dapetin ultranya yang kuning itu gampang banget sih. Dari kemarin gua gacha dapet kuning terus, guys. Ya, kita akan reroll. Gua akan nyari tanker ya. Tadi gua hapus lagi. Tanker yang rank-nya siapa ya tadi, guys? Lupa gue. Wah, konyol. Oke, ya kita langsung aja gacha, cuy. Pakai 1350 ya. Oke. Apa sih ini? Here we can feel 20 10 kali order in Assassin and choose to keep your favorite among them. Oke. Ini jelek semua ya. Nah, kita bisa gacha lagi nih. Oke, ya healer ya. Healernya tapi bukan yang ini, guys. Here you can switch to view all historical order. Oh, oke. Okay. Oh, ini ternyata nggak pasti dapat kuning ya. Wah. Ih, ada Lubu, guys. Waduh, bingung gua nih. Asli loh. Wah, ini sih bikin bikin orang jadi pusing. Tapi gua butuh tanker ya. Mending kita cari tanker aja ya. Lubu ini tier S sih. Ini bener kan Lubu kan? Ya. Pakai archer gitu dia. Wah, gila gawat sih nih. Tapi masih ada 15 ya. Jadi hajar lagi ya, guys. Oke, Sarola lagi gue udah punya. Gue butuh tanker. Please, tanker. Tanker. Oh my god. Apa nih? Oh, nih yang baseball juga tier S ya. Wah, asli lo, bingung. Tapi masih ada 11.
Waduh, ini kita bisa 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 dapat yang lain nggak sih? Maksudnya, tunggu deh. Ini view order ya. Ini kita bisa head to order. Oh, ini kita bisa milih kali ya? Bener nggak sih? Kayaknya sih kita bisa milih ya. Tuh, soalnya di sebelah kiri kita bisa milih-milih, guys. Wah, asli loh. Harusnya gue ngelavin aja ya. Wah, ini healer cakep ya, teman. Bukan tier S, guys. Yang rambutnya pink tadi tuh. Aduh. Tanker, please. Tanker. Tanker. Aduh. Dapat ini ya, Vazor win, guys. Aduh, pusing pala gue nggak sih? Aduh, tapi ini kayak kita bisa pilih sih, bener nggak sih? gua bingung ya ini. Aduh, tinggal dua lagi guys. Tanker lah please. Oh my god, nggak ada tankernya guys. Oh, gila, untung bisa pilih guys, untung bisa pilih ya. Wah, untung bisa pilih cuy. Wah. Gila, gila, gila. Ini Vazor win ya. Kita bisa cek skillnya nggak sih? Oh, bisa cek skillnya nih. Ya, attack-nya A, defense-nya D. Oke, tapi gue udah ada si... Itu lagi, udah ada si Zarola, guys. Gimana ya? Coba ya, bentar ya. Attack an enemy, start from the first enemy in the same line, attack speed fast. Attack all enemies, deal a great amount of damage to them. Ini AOE loh. Nyerang semua musuh, guys. Wow. Ih, demen nih gue nih AOE gini ya. Ini skill atau lagi apa nih? Trigger every 8 second and deal damage to all enemies. Wow, tiap 8 detik dia bakal ngeluarin Rain of Arrow ya ke semua musuh guys. Wah, ini bagus banget ini. Ya, ini bagus nih. Bagus, bagus, bagus. Tunggu ya, tadi yang TRS lagi mana? Ini healer gua udah ada ya kan. Ini coba kita lihat ya. Ini juga spesialisnya juga tier S ya. Attack enemy, oke. Ini apa nih? Summon red and blue bomber. If they're full energy, they self detonate. When they do, the red AOE. Yang blue single target. Oh, kayak ngeluarin bom-bom gitu ya. Attack the current enemy and blind it. Oh, bisa ngeblind musuh ya. 6 detik, guys. Bisa ngeblind musuh. Boost the damage dealt from basic attack 12%. Ah, nggak gitu. Suka sih gua. Ya, dia debuffer ya. Ngeblind. Zarula udah punya. Lubu ya. Lubu bagus nggak ya? Ya, berarti gua antara ngambil lubu. Kalau nggak sih, itu tadi ya. Vazor win ya. Coba ya, ini bener lubu kan? Iya, lubu ya, Galatea. Oke, attack enemy, sama enemy the same line, sama attack the target and its surrounding enemies ya. Tapi ini nyerang satu musuh, tapi yang di sekitarnya aja. Kalau kalian nyerang yang di pinggir, yang di ujung sononya kagak kena guys. Masih kerenan si Vazor win tadi ya. Oke, ini Tiger Valor, every time an ally unleash the ultimate, deal damage to all enemies. Wah, ini juga keren ya. Setiap kali teman kita ngeluarin ulti ya, dia bakal nguarin ini ya, panah dia ya guys, nyerang AOE sama musuh ya. Keren sih. Tapi kita kan jarang ulti ya. Ulti juga jarang-jarang. Boost damage sama dari snow surrounding. Waduh, kerenan Vazor win guys. Ya oke lah, gua ngambil Vazor win aja lah ya. Nah, ini nih. Nah, kita ambil ini guys. 94,4 ya. Oke, kita ambil ini yang jangan salah nih. Yes. Gila, gue udah ada Zarola, ada Vazor win ya, GG gak sih? Mantep ya. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya. Figure Fantasy bahas tier list sekaligus tadi reroll 20 kali ya. Jadi ini benar-benar game-nya sih ramah banget sama free to play ya guys. Oke, thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe ke yang belum. Kita ketemu lagi video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.